Selamat pagi. Saya hari ini mau mensimulasikan cara membuka busi pijang untuk mengecek keadaan busi. Pertama, kita cabut tutupnya. Tutup ini. Tutup yang ini kita cabut dengan perlahan-lahan. Kita goyang-goyangkan. Goyangkan kanan kiri, maju mundur bisa. Goyangkan. Nah, akan mudah. Terus kita buka pakai kunci sok ukuran 21. Seperti ini. Bisa pakai kunci busi yang sudah punya bisa. Kunci sok ukuran 21. Pakai gagang ini biar agak ringan, ditambahi sok gagang pendek. Kita putar ke arah putaran kiri. Langsung saja. Ini ya kita taruh sini aja. Enggak usah dipegangin, nanti capek. Diputar ke kiri sampai lepas. Dan seperti ini hasilnya setelah dibuka. Sepertinya ya masih lumayan bersih. Kalau disuruh bersih kayak baru sepertinya ya nggak bisa, udah dipakai. Seperti ini kondisinya. Udah fokus belum nih kameranya? Sepertinya ini kurang fokus sih. Nah, seperti ini. Ini kondisinya. Kita kasih lampu coba. Kondisinya seperti ini. Sudah terlalu silau. Ini menurut saya sih masih bersih. Kalau kurang bersih bisa dibersihkan. Pakai tisu bisa. Siap di sini, sudah saya siapkan, tinggal digosok-gosok. Digosok-gosok begini, yang hitam. Ini kan biasanya ada hitam-hitam yang dia dilap. Gosok pakai tisu. Nggak usah pakai amplas, nanti akan terkikis banyak menjadi tipis. Sekiranya bisa pakai tisu dan sudah bersih, ya pakai tisu saja yang lebih lembut. Atau pakai kain juga bisa. Atau pakai disemprot pakai karbu cleaner. Lebih jos. Ditiup juga nggak apa-apa. Setelah bersih ya kita dipasang, disertai dengan berdoa juga bisa biar lebih awet. Kita itu harus jangan lupa berdoa.